Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up men, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga tetap dalam baik-baik saja ya, dan tetap dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semuanya, di video kali ini kita akan mengeksplor lagi ya jalanan Kota Batam, sekaligus kita mau ke pasar second Jodoh ya. Ke pasar second Jodoh, di mana pasar second ini adalah pasar yang terletak di salah satu Kota Batam ya, di sudut Kota Batam, di Jodoh tepatnya ya. Di pasar ini banyak sekali dijual ya barang-barang second, baik baju, sepatu, elektronik, semuanya lengkap ada di sana ya. Nah, setelah itu kita mau ngadem juga di salah satu mall di sampingnya situ, dekat situ. Gimana keseruan kami, ikutin terus perjalanan kita. Semoga ini bermanfaat, semoga ini juga menjadi referensi untuk teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman yang ada di Batam dan untuk teman-teman yang di luar Batam. Jika ingin cuti-cuti ke Batam, silakan dikunjungi pasar second ini ya. Kawasannya di Jodoh ya, di Jodoh, Nagoya. Oke, enggak usah lama-lama, ikutin terus perjalanan kita. Buka kuning. Oke coy, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah nyampe di pasar second Jodoh ya. Teman-teman yang mau pilih-pilih, silahkan pilih-pilih. Di sini ada berbanyak pilihan ya, ada baju, ada tas, ada sepatu, ada alat-alat elektronik ya. Itu nih seperti ini, baju-baju juga banyak di sini ya.
celana lengkap pokoknya. Yang mau pilih-pilih di sini silahkan pilih-pilih. Sebenarnya kami tujuannya bukan di sini, tapi kami tujuannya di sebelahnya ini. Cuma kita lewat di sini ya, lewat tengah-tengah pasar second ini. Kita rencana mau beli baju untuk anak sekolah kami, tapi bukan di pasar second karena di pasar second gak ada baju second untuk anak sekolah ya. Kita ada di toko sebelahnya ini, cuma jalannya sini. Oke. Seperti inilah keadaan pasar Judo pagi kali ini ya. Siang sih sebenarnya, bukan pagi karena ini udah sekitar jam-jam 10-11an ya. Tetap masih ramai di sini ya. Cuma ini enggak seramai waktu sebelum corona. Sebelum corona kita mau lewat kayak gini susahnya minta ampun. Nah, sekarang termasuk lumayan ya. Ini banyak pilihan pokoknya di sini ya. Banyak pilihan. Yuk, ikutin lagi ya perjalanan kami. Thank you.
kita untuk teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya di sini ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, and share ya jika ini bermanfaat, dan semoga video-video yang kita tampilkan menambah wawasan bagi kita semuanya, menjadi referensi untuk kita semuanya jika kita lagi jalan-jalan ke Batam. Oke, see you next video. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye all.